Dengan Ibu siapa nih, Bu? Bu Sumarni. Ibu Sumarni. Dari desa mana di Jawanya, Bu? Kelas berapa? 3 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Inovasi Kreator. Dan di kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Girimulia, Kecamatan Girimulia, Kabupaten Bengkulu Utara. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba masuk ke gang ini ya, teman-teman. Jadi, seperti apa kelanjutan dari video ini? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Nah, untuk kondisi jalan di gang ini masih rabat beton, teman-teman. Seperti ini. Dan ini rumah-rumah warganya. Dan di sini udah cukup ramai ya, teman-teman. Rumah satu ke rumah yang lainnya udah cukup berdekatan. Yang merumput, Bu. Oh, numpang jalan-jalan nih, Bu. Ini juga ada warga yang habis panen sawit, teman-teman. Dan di sini saya belum tahu ini di dusun berapa atau RT berapa, karena saya juga baru kali ini masuk ke gang ini, teman-teman. Dan di sini ada persimpangan. Seperti ini suasananya. Main layangan, Dek. Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan ke arah depan sana. Semoga saja kita nanti bertemu dengan warga untuk kita cari informasi warganya berasal dari mana dan transmigrasi ke sini pada tahun berapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Bu Sumarni. Ibu Sumarni. Dulu asal dari mana, Bu? Dari Wonogiri. Wonogiri. Teran apa merantau dulu, Bu? Teran. Teran. Tahun berapa itu, Bu? Tahun berapa itu? Lupa, Pak. Kalau yang di... 79. Oh, tahun 79. Ya, 79. Itu dari kecamatan apa, Bu? Desanya itu desa apa ya? Suren. Desa Suren. Iya. Kalau kecamatannya? Gedung Ombo. Oh, kecamatan Gedung Ombo. Iya. Kabupaten Wonogiri. Kalau kegiatan sehari-hari, apa, Bu, warga sini, Bu? Sehari-hari ya ke ladang, Pak. Ada yang deres. Ada yang dodos, ada mungkin yang ya. Ada yang dodos. Kalau petani sawah ada nggak, Bu, di desa ini, Bu? Sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Udah pindah ke sawit sama itu, karet. Tapi dulu pernah ada? Ya, dulu. Waktu masih baru-baru di sini banyak, Pak. Banyak ya? Iya, banyak sawah itu. Karena punya sawitnya. Kalau yang usaha kolam ada nggak di sini, ada, Bu? Banyak, ada ya. Pak. Ternak sapi, kambing misalnya? Ya, sapi, kambing ada. Ada ya. Nah, teman-teman, seperti ini kondisi transmigrasi Bedol Deso. Kalau kita lihat perekonomian warga sini sudah mapan lah, teman-teman. Dan buat teman-teman yang ada niat untuk transmigrasi, yang penting teman-teman bisa sabar, rajin bekerja,
Kalau yang tidak sabar, mungkin banyak yang pulang dulu, Bu, ya? Ya, banyak yang pulang, Pak. Mungkin kalau melihat kondisi teman-temannya sekarang, mungkin ada yang menyesal, Bu, ya? Ya, mungkin. Karena udah banyak yang sukses sih kalau aku lihat. Alhamdulillah kayak gini, Pak. Iyalah, Bu, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol dengan Ibu siapa tadi, Bu? Sumarni. Ibu Sumarni dari desa Giri Mulyo RW 8 RT 15. Iyalah, Bu, terima kasih, Bu, ya. Saya ya, mau sama-sama lanjut lihat-lihat suasana di sebelah sana. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita dari salah satu warga transmigrasi yang berada di Desa Giri Mulia, Kecamatan Giri Mulia, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, teman-teman, di sini pun ada persimpangan seperti ini. Namun kita akan terus melanjutkan ke arah sana, seperti apa suasananya. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Tanggap, Dek. Ayo. Bu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Tini. Ibu Tini. Dulu Teran apa merantau ke sini dulu, Bu? Bapak Teran. Oh, ikut orang tua berarti? Ikut orang tua. Dari desa mana di Jawanya, Bu? Wonogiri. Ke situ masih banyak rumah, Bu, ke arah sana. Di nyampe Danau Ju. Iyalah, Bu, terima kasih banyak, Bu, ya. Saya mau jalan-jalan ke arah sana. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini yang baju hitam siapa namanya nih? Rani. Rani. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nah, kalau sekolahnya kemana, Dek? Ke Unit 6, SMP 31. SMP 31. Jauh nggak dari sini? Lumayan. 5 menit paling. Oh, 5 menit. Dekat berarti. Kalau SMA-nya di? RW 9. Berarti di Desa Giri Mulyani ada semua. SD, SMP, SMA ada semua ya? Lagi pada ngapain ini? Rumahnya yang mana? Oh, di sebelah sana tadi ya. Enggak pada ngaji? Belum jamnya? Oh, belum jamnya ya. Oh, gitu. Yalah, Dek, makasih banyak, Dek, ya. Aku mau lanjut ke arah sana. Assalamualaikum. Ini suasananya, teman-teman. Kalau menurut saya sih, suasana desa ini cukup menyenangkan, teman-teman. Tanahnya datar, yang mereng tidak terlalu mereng. Dan desa ini warganya berasal dari Kabupaten Wonogiri. Ini warga yang di Jawanya terdampak oleh Gajah Mungkur, teman-teman.
Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua. Bila ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.